Su-27, juga dikenal sebagai Flanker, adalah pesawat tempur generasi keempat yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Pesawat ini dirancang untuk mencapai superioritas udara dan mempertahankan kemampuan tempur yang kuat dalam berbagai kondisi pertempuran. Su-27 memiliki desain yang aerodinamis dengan sayap delta dan mesin ganda. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turbofan yang kuat dan memiliki daya dorong yang tinggi. Su-27 memiliki kemampuan manuverabilitas yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk melakukan manuver tajam seperti Pugachev Cobra dan Kulbit. Keunggulan manuverabilitas ini memberikan keuntungan taktis di medan pertempuran udara. Sistem avionik Su-27 mencakup radar dengan kemampuan pemantauan dan pelacakan yang canggih, sistem komunikasi terintegrasi, dan sistem manajemen pertempuran yang modern. Pesawat ini juga dilengkapi dengan persenjataan yang kuat, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh dan rudal udara ke darat yang dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Su-27 juga dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik dan perlindungan radar yang membantu melindungi pesawat dari ancaman musuh. Pesawat ini juga dapat melakukan misi pengintaian udara dengan mengintegrasikan sistem kamera dan sensor yang canggih. Su-27 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan juga telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Pesawat ini terbukti efektif dalam berbagai konflik dan operasi militer, dan telah mengalami beberapa pengembangan dan varian berdasarkan platform Su-27. Kesimpulannya, Su-27 adalah pesawat tempur generasi keempat yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Dengan kemampuan manuverabilitas yang luar biasa, persenjataan yang kuat, dan sistem avionik yang canggih, pesawat ini telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Rusia dan dihargai di berbagai negara sebagai pesawat tempur yang andal dan efektif dalam pertempuran udara. F-14 Tomcat adalah pesawat tempur supersonik berbasis kapal induk yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat ini dikembangkan oleh Grumman Aerospace pada tahun 1960 dan mulai beroperasi pada tahun 1974. F-14 Tomcat dirancang untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran udara dan pertahanan udara bagi kapal induk. Salah satu fitur yang paling dikenal dari F-14 adalah sayap variabelnya, yang memungkinkan pesawat untuk mengubah sudut sayapnya sesuai dengan kebutuhan misi. Sayap yang dapat bergerak ini memberikan keunggulan dalam manuverabilitas dan performa di berbagai kecepatan dan kondisi penerbangan. F-14 Tomcat dilengkapi dengan radar canggih dan sistem pelacakan yang memungkinkan pesawat ini untuk mendeteksi dan melacak target dengan presisi tinggi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan senjata udara ke udara, termasuk rudal jarak jauh M54 Phoenix, rudal jarak menengah M7 Sparrow, dan rudal jarak pendek M9 Sidewinder. Selain peran dalam pertempuran udara, F-14 Tomcat juga dapat membawa bom dan senjata lainnya untuk misi dukungan udara ke darat. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk melakukan serangan presisi terhadap target darat dan mengumpulkan intelijen dalam misi pengintaian. F-14 Tomcat pensiun dari Dinas Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2006, tetapi tetap menjadi salah satu pesawat tempur ikonik dalam sejarah penerbangan militer. Pesawat ini dikenal karena peran dalam beberapa konflik, termasuk Perang Teluk dan Operasi Desert Storm. Kesimpulannya, F-14 Tomcat adalah pesawat tempur supersonik berbasis kapal induk yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan sayap variabelnya, sistem avionik canggih, dan senjata udara ke udara yang kuat, F-14 Tomcat merupakan pesawat tempur yang dihargai dalam pertempuran udara dan pertahanan udara. Meskipun pensiun, pesawat ini tetap menjadi simbol penting dalam sejarah penerbangan militer.